Makanya kayak John tuh ALS 270 kemarin sempat ngobrol juga. Dia bawaannya masih cooler, Bro. Itu kalau rusak di jalan, cara dia ngemong. Makanya kalian kalau ngeliat ALS di tol nggak bakal berani kenceng. Kalau ada yang kenceng dimarahin pasti sama tokeng. Karena perjalanan mereka masih jauh gitu. Dari Jawa ke Sumatera, ke Medan. Di Jawa udah ugal-ugalan, bisa-bisa nggak sampai Medan mereka. Kemarin Trans Jawa ALS ngeblong HR. Iya, abis itu dimarahin sama tokenya. Mau beli ban sendiri lu gitu. Sama Bang Chandra. Kau beli ban sendiri nanti ya. Mereka tuh ngitung banget gue. Karena perjalanan mereka jauh gitu. Mereka ngitung konsumsi ban, mereka ngitung konsumsi BBM, bener-bener. Karena ya itu, pengusaha-pengusaha Sumatera tuh berat, Mas. Berat-berat bersaing. Mereka dibikin kelas eksekutif, jok sedikit harga tiketnya bersaing sama pesawat. Dibikin jok banyak, ya mereka banyak perhitungan. Singgah di Langsa, semalam aku dari Langsa udah lewat, udah kelewat. Kemarin aku di Langsa, makan sate Padang di situ. Toke apa Mas? Toke itu pimpinan, bos yang punya bis. Pemilik bis Toke itu.